atau Satgas mendapat surat dari pasien yang bersangkutan atas nama Muhammad Rizik Shihab yang menyampaikan bahwa pasien berkeberatan apabila hasil swabnya dipublish ke muka umum. Kami tekankan sekali lagi, kami dari Satgas COVID Kota Bogor tidak pernah mempublish data pasien. Ya, jadi ini untuk menjadi reminder, catatan untuk kita semua, kami dari Satgas COVID tidak pernah mempublish data pasien. Kepentingan kami adalah untuk mencatat data jumlah pasien yang memang masuk ke Kota Bogor, dirawat di Kota Bogor dengan asumsi yang bersangkutan ODP. Kenapa kita bilang ODP? Karena kita lihat dari klaster Petamburan ada terupdate ada 34 yang positif. Kita makanya meminta kepada yang bersangkutan melakukan swab. Jadi surat terakhir dari pasien meminta kepada Ketua Satgas yang berkeberatan apabila datanya dipublish, itu buat kami itu adalah hak pasien. Kami sangat menghargai privasi pasien dan kami di Satgas tidak pernah mempublish data pasien. Kita hanya memerlukan sinergi dan kolaborasi untuk mencatat dan mengetahui untuk mengambil langkah sikap yang tepat dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya. Itu. Jadi update terakhir seperti itu dari tim Mercy pun tidak menyampaikan hasilnya kepada Satgas. Kewajiban untuk menyampaikan hasil swab test ada pada rumah sakit. Jadi kami tekankan, rumah sakit berkewajiban menyampaikan hasil data swab test pasien-pasien mereka kepada Satgas COVID Kota Bogor sebagai bahan penentuan kami dalam laporan kepada Satgas Provinsi dan Satgas Nasional.